Usai kritikan yang datang dari Mayjen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin terhadap pemberian gelar kehormatan pada Prabowo Subianto, Menko Polhukam Republik Indonesia Hadi Cahyanto angkat bicara pada Rabu 28 Februari 2024. Menurutnya, gelar yang dianugerahi oleh Presiden Joko Widodo ini sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Ia mengatakan tidak ada yang salah atas apa yang diterima Prabowo, sebab tercatat sudah bukan kali pertama Menteri Pertahanan RI itu dapatkan gelar seperti ini. Presiden Joko Widodo menjelaskan, usulan pemberian gelar kehormatan datang dari Panglima TNI sendiri, yakni Jenderal Agus Subianto. Diketahui prosesi penyematan gelar kehormatan pada Prabowo dilangsungkan dalam acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta pada Rabu 28 Februari 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.